Seragam apa BP ya? Oke. Okay. Oh, okay. Saya juga pilih seragam BP. Siap. Abdullah, stop bandara. Boleh. Ya. Ayo Pak, duduk aja. Pak Madil Mustande. Ya. Oh, siap. Ini apa? Kap bandara? Iya. Kan di bawah Nabi ada ya Pak? Dinas Perhubungan. Oh, Perhubungan. Ya. Pak Mangku Yaseng ya? Iya. Siapa kan Pak? Berapa orang sih di bandara? 7 orang. 7 orang. Pak Wayan Windia, oke? Okay? Bisa. Siap. Tengah-tengah Pak. Pak Pakai Subur dan Rame ya? Iya. Pak Nyoman Booster. Booster, oke? Okay? Master. Master. Pak Pakai Sujana. Siap. Oke. Okay. Alia Amin. Tak kena, apa? Tuan aja ini. Pak M Saat, Pak Desar Jaya, Pak Suwe, apa dari di Sukleleng, Pak Suwe Maniasa, Pak Maniasa, Pak Suwana, oh, antik tulisannya tu. Call ya, siap ya. Makasih Pak. Sudiarta, Pak Sudiarta. Siap. Dari juga. Siap. Pak Marum, satu. Tolong absen di sini. Kapten, oh iya. Pak Gusti Sudarsana. Siap. Oke. Kita kan di sini. Pak Marum, kapten. Ini laporan ke Panglima nanti ini, Makassar. Oke, ini langsung siap. Ada kita. Kemudian, jelaskan dari saya. Ini dia, Pak. Saya ingin ada yang kata-kata itu. Silahkan buka. Saya rada sebuah rumah. Terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu, yang terhormat Bapak dari Bapak Kembali, Bapak siap. Yang terhormat Bapak dari Datatun, serta Bapak dan Bu Ramil, Bapak Polsek, dan rekan-rekan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada tempat ini permaklumkan bahwa saya dari Kabupaten Sleleng, saya selaku sekretaris dan kami Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir. Sebenarnya beliau sangat welcome dan berkenan untuk hadir pada kesempatan kami. Bapak-bapak semua yang berkunjung ke lapangan level usia nanti untuk kelanjutannya apa yang perlu dibahas, dibicarakan, kita diskusi bersama. Jadi itu kenapa mohon maklum tempat kita seperti ini loh Pak. Thank you.
kan terus ada lain selanjutnya waktu pergerakan itu baik terima kasih Senamia Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemerintah Kabupaten Buleleng, Pak Sekdes. Kemudian dari Danlandur, terima kasih dari Bu Renaldi. Dari Danramil, terima kasih dari jajaran Polri. Kemudian juga dari Bapak Kecamatan, dari Bintang, dari Robin, Pak Bisa, dan juga dari staf bandara. Jadi pertama-tama kami dari Komite 1 Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, yang dimana kami dari Komite 1 secara rutin mengadakan pertemuan dengan Menko Polhukam, dengan Kapolri, dengan Panglima Senayan terkait untuk melaporkan apa yang bisa dibantu dari negara untuk tiap-tiap provinsi. Dan salah satu aspirasi yang masuk ke DPD RI itu sebenarnya ada beberapa informasi yang ingin kita dapatkan. Yang pertama, mungkin sebelumnya yang beberapa tahun yang lalu, sekitar 2012, saya pernah datang pergi dengan Ibu Sukmawati Soekarno dan Bapak Guru Soekarno Putra. Ya, kayaknya sekolahnya di sana nih. Sekolah di sana ya, Dames ya. Waktu itu masih Diva ya. Nah, kemudian kami mendapatkan info pada awal tahun bahwa dari Bali Flight ya, dari Diva itu tidak melanjutkan kerjasama dengan Pemkab Buleleng. Ya, jadi kami ingin mendapatkan informasi tersebut karena ini agak simpang siur informasinya, ada karena nilai kontrak, ada mungkin karena beberapa hal teknis saya tidak tahu, tapi lebih ke merujuk mungkin kepada nilai kerjasama. Nah, jadi kalau memang itu terjadi sampai sekarang pun vakum, artinya bandar udara Letkol Wisnu di utara Bali ini cukup disayangkan, karena salah satu gengsi sebuah provinsi itu kalau memiliki satu pusat untuk sekolah pilot sebenarnya. Ya, dan kita juga cukup malu karena tetangga-tetangga kita yang di Banyuwangi, tetangga kita di lain pulau ini juga sudah memiliki pusat-pusat sekolah untuk pilot. Ya, karena jujur saja dengan seiring dibangunnya airport-airport di seluruh Indonesia, airport British, dengan program Bapak Jokowi yang membangun infrastruktur di bidang udara baik secara komersial maupun pertahanan, nah tentu logikanya pasti kebutuhan dari pilot juga pasti cukup besar. Dan memang kalau memakai nama Bali, gengsinya beda kan gitu ya dibanding nama pulau lain. Jadi mungkin itu yang nanti bisa disampaikan kepada kami Komite 1, kenapa sebabnya. Nah, kalau boleh nanti secara detail saya minta angka juga. Angka dulu sama angka sekarang. Nah, mengenai angka ini kan nanti bisa kita diskusikan baik dengan provinsi maupun pusat. Yang pertama, jadi kami dari DPD RI secara kelembagaan sangat menyayangkan dengan adanya suatu bukan pembatalan tetapi tidak dilanjutkan kerjasama itu. Karena menurut kami pemeliharaan infrastruktur ya, ini dari kepala bandara ya, ya samalah dengan hotel mangkrak gitu ya, sama dengan rumah-rumah mangkrak, rumah kos, hotel, villa. Kalau nggak ada penghuni itu nggak ada hawa manusia gitu loh. Otomatis ini infrastruktur yang sudah dipelihara dengan bagus, dengan sinergi, dan saya juga tahu mungkin biaya-biayanya juga dulu-dulu nggak seberapa kan begitu ya. Cuman ini akan cepat rusak gitu. Nah, itu dari pendapat kami di DPD. Yang kedua, kami memiliki suatu ide dan gagasan ya, nanti akan kami tindak lanjuti dengan Panglima Pak Sekdes termasuk dengan Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
yang sebagai komite satu bidang pertahanan keamanan yang rutin rapat dengan Panglima TNI dan juga jajarannya, kepala-kepala staf. Ya biasanya Panglima kita panggil, kemudian kita sampaikan terkait dengan perkembangan di daerah seperti apa. Nah, kita punya ide dan gagasan, ya mungkin nanti silakan pandangan dari Danlanut. Kenapa tidak? Dari lapangan Letkol Wisnu ini ya. Ya bayangan saya sebagai orang sipil gampang saja. Ya pun api kok di sini kalau misalkan ada pos gitulah. Ada pos TNI AU. Dan mungkin kalau misalkan sudah ada suatu kerjasama dengan Pemkab, MOU di tingkatan, tidak perlu di tingkatan Panglima ya, atau tingkatan Kepala Staf, cukup dengan komandan untuk dan lanjutnya, ya mungkin ini bisa dimanfaatkan kan gitu. Nah, mengenai teknis-teknis silakan nanti bisa diatur, karena ini menjawab salah satu, karena kami inginnya seperti tempo hari dengan dan lanjut sebelumnya ini sebelum terjadi, kami menginginkan bahwa ada dua mako ini, mako lanut dan lanal. Jadi kami menginginkan bahwa setungkara lah ini agar kelasnya naik ini. Jadi kelasnya jadi bintang satu ya, tipe A. Oke, jadi kalau tipe A sudah pasti dipimpin sama bintang satu. Nah otomatis kalau yang di Tuban ini kan nggak bisa diapa-apain itu, karena berdekatan dengan airport Ngurah Rai, kemudian juga lahannya terbatas, kemudian di sana juga mungkin kalau alutsista ya mungkin juga nggak bisa di sana karena mungkin lebih berdekatan komersil, dan di sana juga status tanah juga masih punya Angkasa Pura. Kemudian bayangan yang untuk menghidupkan, kenapa tidak ya, jadi Letkol Wisnu ini juga bisa dimanfaatkan oleh TNI AU tanpa harus membangun dari nol kan begitu. Ya, bahkan nanti dengan kegiatan bersifat olahraga, kegiatan mungkin bersifat bela negara kan begitu, dan otomatis kalau diizinkan personel bisa bertambah kan begitu ya, kemudian juga kewenangan juga bertambah, dan otomatis perjuangan anggaran juga bertambah kan begitu. Nanti tinggal sinergi saja ya, dalam artian ini bukan suatu alih fungsi atau perubahan status, tapi lebih kepada kerjasama sinergi. Nah, mungkin itu secara umum dari tiang ada dua keinginan. Kalau Biva lanjut, ya, ada yang kedua, TNI AU bisa memanfaatkan polis ini. Apalagi kita kan udah punya nama kan, udah cukup keren kan, pahlawan Bali lah. Ya kalau kita lihat kan jarang ada pahlawan Bali menerbang kan. Ya makanya yang minta bahwa mudah-mudahan ini bisa apa dari Angkatan Utara dan Ibu Leleng bisa semakin berwibawa. Nah Nike, nah nanti setelah pertemuan ini kita diskusi. Nanti hasilnya tentu kita laporkan nanti ke Panglima, ke Kepala Staf TNI AU, dan nanti dia akan silaturahmi juga kepada komandan ya baru yang ada di TNI AU di Tuban. Nah, mungkin ini secara umum berarti ya mungkin sebelum saya berikan ke Bapak TNI, kepada dari Lanut, mungkin bisa dijawab Pak tentang Biva Dumun ini, sampai kita agar bisa merujuk. Silakan Pak. Terima kasih ya Pak. Lagi dan, siapin minum apa? Yang perlu kami sampaikan dari dinas perhubungan terkait dengan bandara Letkol Wisnu dan dengan kerjasama BIPA sebelumnya memang BIPA itu bekerja sama dengan pemerintah, namun setelah satu tahun ini belum terlaksana kerjasama itu karena terkait status lahan ini, lahan bandara sesuai dengan data kami itu sebagian besar itu lahannya milik Provinsi Bali yang sudah bersertifikat atas nama Provinsi Bali. Nah, dalam proses kerjasama ini kemarin itu jadi catatan BPK di Kabupaten Buleleng, karena yang bekerja sama kan dengan Kabupaten Buleleng, hanya dengan Kabupaten Buleleng. Akhirnya proses inilah yang menjadi kendala kerjasama itu belum sampai saat ini, karena dari pihak provinsi
satu sisi sesuai dengan undang-undang dan lainnya itu bahwa seluruh aset yang tercatat itu bisa dikelola untuk pendapatan pribadi. Jadi provinsi dengan kita, dengan BIPA belum ada titik temu masalah sewa. Nah, kemarin rapat tanggal 4 ini sudah diadakan rapat, juga belum ada titik temu. Kita di Kabupaten Bogor masih menunggu pembahasan regulasi itu akan dijadwalkan. Jadi status lahan yang tercatat di Kabupaten Buleleng untuk bandara hanya di ujung, di ujung utara, Pak. Sedikit. Itu yang punya Buleleng. Ya. Yang kita tepati, yang dulu ini semua provinsi, ya. Masih kendala di pendudukan lahan. Dan mungkin dengan nilai sewa dan sebagainya itu kemarin mungkin bahkan di tempat kepala bandara bisa datang untuk menjelaskan. Nah, untuk kita di dalam industri bandara itu ini kan kerja sama dengan BIPA dengan nilai 30 juta per tahun selama 15 tahun. Nah, bulan Maret bulan itu tahun 2023. Nah itu ada proses perpanjangan kontrak. Mungkin di sini ada kendala pertama nilai kontrak karena sekarang ini sudah diklaim oleh provinsi yang kurang lebih 10 hektar dari 10 hektar kurang lebih 8 hektar punya provinsi. Yang 2 hektar di ujung, di kurang lebih 5 hektar, sebanyak 2 hektar, pembebasan dulu, Pemkab Buleleng. Lalu dulu, ini kontraknya itu dengan Pemkab Buleleng. Sekarang dari Pemkab Buleleng. Ini mungkin karena teknisnya antara provinsi dengan daerah, dan dengan BIPA-nya. Itu masih terlantar. Itu sekarang, statusnya masih juga proses. Kenapa? Karena juga asetnya BIPA masih banyak ini. Berupa pertama hanggar, kedua lahan parkir, apron dari BIPA dulu. Dan juga selama ini untuk proses pemeliharaan bandara itu dari BIPA. Nah, karena kontrak sudah selesai, proses pemeliharaan masih mangkrak di daerah ini. Tapi saat ini. Tapi juga kami sampaikan untuk runway, panjang runway sekarang ini 900 meter, lebar 18 meter. Dan juga untuk hanggar 25 meter kali 3 meter. Jadi pertanyaan dia, Pak Zedri, Pak Kepala, artinya mungkin sekarang ini ada di posisi gimana? Maksudnya kan ini tetap lahan provinsi. Ya. Secara peraturan yang baru artinya kan memang segala bentuk kerjasama lewat provinsi kan, segala aset. Ya. Nah kemudian kenapa tidak langsung saja dari memfasilitasi dengan provinsi ini, tinggal provinsi sebut angka saja. Kan itu ya, ada titik temu tadi belum ketemu tapi nikah angka. Atau ada satu payung hukum yang belum, Pak. Kalau anggap ini tiang BIPA nih, lagi mau lanjutin nih biar cepat karena aset di sini, kemudian dari utilities semua di sini ada. Terus kendalanya di mana nih, Ki? Apa provinsi belum menyiapkan standar untuk harga atas bawah gitu, batasnya atau gimana? Di mana kendalanya? Kalau Pak Tegas, di mana? Pengetahuan kami dari provinsi sudah ya, kita waktu yang menyiapkan skema sewa atas dari provinsi. Menyarankan seluruh areal ini disewa. Sedangkan dari pihak BIPA itu merasa tidak sanggup untuk menyewa seluruhnya karena dari BIPA tidak mempergunakan seluruhan areal ini. Kalau di kontrak yang lama berapa area yang ini?
yang dipakai Viva, yang dikontrak Viva yang 30 juta itu berapa ya? Kira-kira berapa ini? 750 meter persegi. Berapa? 750 meter. Oh, hanya itu saja. Ya. Jadi antar itu 20 kali 20. Cuma itu aja. Terus kalau dari provinsi mintanya seluruh area? Iya, aset ini semua. Terus angkanya udah ketemu dari provinsi berapa? Saya baru dengar-dengar aja. Okay. Itu sekitar per tahun 5M. Baru 5M? Jauh. Oh, jauh. Dari 30 juta jadi 5M ya? Gak nunut itu. Sekarang harus, dia harus punya mahasiswa berapa itu? Sekarang kalau untuk HP seperti ini berapa dari yang 120 dalam satu bed dan dua 20 orang sekarang 20 menjadi 20. Kalau nggak salah biaya kuliah biaya sekolahnya kayak 500 ya? Oke. Sekarang hampir 900 lah. Tapi hitung-hitungan operasional ya nggak usah dulu saya kalau 5M. Oke, jadi sudah ketemu masalahnya ya. Artinya kenapa kok areal yang di ini cuman yang harusnya memang yang seperti dulu karena sudah ada contoh jurisprudensi, kenapa harus the whole area kan gitu. Yeah. Ya, oke. Okay. Ah, berarti di provinsi karena provinsi harus lihat benefitnya juga dong. Pertama nama Bali, yang kedua pendidikan kan. Wajar sih kalau sebagai investor juga berat kan gitu. Oke. Okay. Itu biro aset nih. Yeah. Biro aset. Ya, nanti saya sampaikan ke gubernur lah. Atau minimal nanti pas ada DJ gubernur ya. Kita bisa sampaikan. Nikah mantan masalahnya, nikah mantan. Ya, ya. Yang 4 Juli rapat nikah mantan. Sementara. Sementara ya. Jadi kalau dari pihak Viva tetap mintanya hanggar aja nih. Ya. Kalau dari pihak Viva sesuai dengan pemakaian. Apa saja yang dipakai? Kalau untuk pemakaian rambut kan cuma bayar lending fee saja. Dan itu sewaktu-waktu. Pas seperti ya harus ada di speknya yang mana dipakai. Kalau mes ada ya? Ada asrama. Ada pasti aset Viva. Iya. Kita asrama kampus. Siapa yang menentukan 5M itu? Dari biro aset provinsi. Provinsi. Perhitungan dengan perhitungan angka Kementerian Keuangan kali ya, BPK ya. Kalau yang mes itu mana? Iya, tapi kalau 10 hektar, jelas. Oke, okay. Jadi atensi yang baik. Jadi terima kasih informasinya. Mungkin dari Bapak dari Lanut ya, kira-kira ada cita-cita lagi ada DPD kan gitu. Nah, kira-kira bisa disampaikan apa memungkinkan atau tidak kan gitu ya. Kemudian itu sudah presentasi sudah ada. Oke, okay, silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Rahayu. Yang terhormat Bapak Dr. Sri Murah Arya Wirdaprana M. Wirdastra Putra Surya 3 SE Entru MSI. Yang kami hormati dari Bisub Batem Buleleng. Yang kami hormati dari Koramil Trogak. Yang kami hormati dari Polres Bapak dari Camat Bapak Kabandara dan staf Bapak dari Buleleng. Pertama-tama sekali mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Ida Sang Widiwasa karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bertatap muka pada yang terhormat Senator DPD RI Bapak Wirdaprana. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian kami mewakili Komandan Lanut I Gusti Ngurah Rai, Kolonel Penerbang Agni Prayogi SE, kami sampaikan permohonan maaf beliau tidak bisa hadir karena pada kesempatan hari ini juga beliau melaksanakan, kami melaksanakan pengobatan peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang dipusatkan di Monumen I Gusti Ngurah Rai di Carangsari, Betang. Kami melaksanakan pengobatan mata
gratis, katarak, dan pembagian kacamata, serta pengobatan massal dan sosialisasi stunting. Jadi beliau membuka acara di sana, Munji. Maka beliau melalui rapat kemarin, beliau memerintahkan kami untuk kegiatan mendampingi Bapak di sumber kima di Lapter Letkol Wisnu ini. Perlu kami sampaikan kepada Bapak untuk sejarah Letkol Wisnu ini. Kami berdirinya tahun 2000 Pak, kapan ya? 2002 kami laksanakan kegiatan terbang di sini, kegiatan PASI. Kami sudah mendahului dengan kegiatan PASI 2002 dengan Kadis Hubnya dulu Pak Puje yang punya matahari. Nah, beliau yang memfasilitasi sama komandan kami Pak Anastasius Sumadi, beliau mempelopori untuk kegiatan membangkitkan gairah para wisata di sini dengan mendatangkan pesawat swasta, pesawat kecil di sini untuk memanfaatkan lahan yang ada di Buleleng ini 2002. Kemudian 2006 kami laksanakan lagi Buleleng fly-in berikutnya dan Astungkara ada monumen pesawat. Nah, jadi di bawahlah kayak cikal bakal pelaksanaan di sini. Kemudian kemarin Februari kami laksanakan juga jump in Buleleng, terjun payung Buleleng yang Astungkara berjalan sukses untuk membangkitkan pasca COVID, untuk membangkitkan turis pariwisata datang ke sini. Didukung oleh Pak Kaban, didukung oleh Biva. Biva belum selesai kontraknya, jadi Maret baru selesai, Biva untuk mendukung kegiatan. Jadi kami pada intinya Lanut Igusti Ngurah Rai, memang kalau ini dimanfaatkan untuk kegiatan penerbangan, kami secara undang-undang harus ada TNI Angkatan Udara di sana sebagai poska atau sebagai tempat, karena apa? Kita mengkhawatirkan nanti apabila Lapter ini tidak dimanfaatkan, tidak ada penjagaan dari TNI Angkatan Udara, kita khawatir bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, nanti bisa terbang dia dari sini ke bandara, ada VIP kita, pluk, jadi bisa saja. Makanya security, keamanan adalah faktor utama. Makanya kami kalau memang ada kegiatan penerbangan, kami harus mau tak mau harus ada pos TNI Angkatan Udara dari sini. Jadi mohon kepada Bapak Widya Karana sebagaimana ya beliau datang ke Lanut, disampaikan Komandan Lama Pak Putu Sujayadi untuk mengadakan pos TNI Angkatan Udara di Lapter ini. Kemudian Lapter ini pun kami manfaatkan nanti untuk kegiatan olahraga Federasi Aerosport Indonesia. Olahraganya diantaranya ada aeromodeling yang telah dipakai Pak Kaban ya. Kalau tidak ada kegiatan di sini, kemarin anggota aeromodeling latihannya di sini Pak. Untuk ikut babak kualifikasi PON yang telah dilaksanakan di Sulaiman, Bandung. Astungkara kita, atlet kita dapat 2 tiket untuk PON. Kita lulus 2 tiket untuk PON. Salah satunya atlet dari Singaraja, aeromodeling. Jadi tempat lokasi ini dipakai untuk olahraga dirgantara, aeromodeling, bisa juga nanti para trek, para motor, karena fasilitas sudah ada, kami bisa mengembangkan di sini nanti untuk kegiatan olahraga dirgantara. Jadi kami mohon kepada Bapak nanti, siapapun pengelolanya, siapapun pengguna asetnya, apakah provinsi atau kabupaten, kami untuk ada pos kami TNI Angkatan Udara di sini untuk mengamankan kegiatan penerbangan. Itu pada intinya, karena apa? Kalau seandainya terjadi nanti bencana alam, gempa di Ngurah Rai tidak bisa dimanfaatkan, dipakai, ini lagi dipakaikan alternatif, bandara alternatifnya. Atau terjadi hal-hal yang diringin di Ngurah Rai, kita bisakan alternatif ini untuk faktor keamanan, pengamanan dan keamanan. Jadi TNI AU berkompeten dan berkomitmen untuk di setiap bandara kecil itu ada perwakilan TNI Angkatan Udara. Barangkali itu tambahan kami sampaikan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat baik di Buleleng maupun di provinsi untuk penggunaan pemanfaatan asetnya. Terima kasih. Kami sudah dengan Pak Masanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Itu tower masih berguna? Masih. Siap. Masih ya, tapi perlu dicek-cek ya. Ada ininya, staffnya ke sana ada. Ada ya. Nah, mungkin terima kasih dari Landut ya. Yang mau tanya, kalau untuk pos itu apa? Dia perlu bangunan. Apakah sudah ada dari Pak Kepala Bandara? Apakah ada bangunan existing yang bisa dimanfaatkan untuk pos ya? Menjaga mes itu ya. Nah, kalau mengenai ornamen kan kita bisa tulis nanti bagaimana. Atau memang ada sudut nggak yang bisa kita manfaatkan? Kira-kira gimana? Kalau untuk fasilitas belum ada. Belum ada. Jadi selain hangar, karena kantor itu ada. Tidak ada. Kantornya ada, Mas. Klop aja. Tapi klop kantor di atas. Nanti saya periksa deh. Yeah. Jadi sekarang bayangan pos itu, kita bicara pos itu apa, terdiri dari apa saja, Pak? Terdiri dari bangunan untuk tempat tinggal, kemudian untuk penjagaan. Penjagaan. Ya. Jadi luas berapa? Luas sekitar penjaga, pos penjagaan itu segini ya, yang monumen itu. Sembilan penjagaan sama mes. Siap. Berapa personel kalau untuk ukuran sebesar ini? Bisa 4 orang. 2-4 orang. Siap. Gimana Pak Kepala Bandara, nanti kalau saya bicara sama provinsi, yang paling bagus di mana lokasi ini? Kalau saat ini Pak udah survei nggak? Belum ya? Siap, kami sudah ke sini. Sudah survei nggak tempat yang titik spot yang bagus? Titik spot yang bagus, pos siap. Bagusnya di mana? Mungkin, mungkin masukkan di samping hanggar itu. Karena ini kan sudah ya. Ini kenapa ini kok kita foto? Ini kok pas seperti ini untuk pas ya. Karena panas di Rusia. Sebelumnya kita pakai lagi nih. Untuk sebelumnya wanti lagi untuk kumpul-kumpul aja. Nah, untuk waiting room untuk tempat ruang untuk teman-teman. Kalau olahraga kemarin siap. Olahraga kemarin kami buatkan acara di sini, siap. Kami adakan pengobatan mata di sini, pembagian sembako. Kemudian minat dirgantara kepada anak-anak TK di sini, kami kumpulkan anak-anak TK untuk menyaksikan pesawatnya. Salah satu untuk minat dirgantara negara juga bisa. Siap. Ya. Tiga, siapa yang buat monumen itu? Dari TK. TK belum jadi ya? Dulu bang just like that gitu aja, kosong gitu nggak dicat gitu. Dapatnya segitu. Anggaran segitu. Dasarnya dari Pak Wisnu. Ya, dulu kita pilih kepala sekolah itu kalau di sekarang itu asetnya itu sudah tercatat di provinsi, jadi kami Kabupaten Bulansa ini mengerjakan dan tidak berani katakanlah mempoles menggunakan tempat-tempat lain. Ya, gampang teknis itu. Karena secara umum udah pemprov ya. Enggak apa-apa, saya dapat beberapa ide artinya. Ya, jadi prinsipnya nanti nggak apa-apa ya, kita tinjau ya sebelum ini. Prinsipnya pertama saya akan mendukung, terima kasih, ini ada surat ya. Nanti coba nanti dari komandan nanti tolong Niki dikasih ke tiang ya. Siap. Surat ini. Kemudian nanti akan kita tidak lanjuti lah. Atau mungkin nanti bisa dari dari Mabes AU, oke, okay? Untuk mendorong dari kami juga dan begitu. Ya, berarti prinsipnya kan membantu ini ya dari. Apakah nanti anggaran kalau disetujui, pertama disetujui dulu dengan satu perjanjian kan antara Pemprov dengan AU. Nah, mengenai nanti alokasi untuk pembangunan kita bisa bicarakan nanti pusatkan begitu ya. Saya rasa ide itu tidak ini. Apalagi dengan alasan-alasan beliau masuk akal, keamanan gitu. Apalagi Bali kan sering VIP kan begitu. Nah, tiba-tiba nanti ada yang itu aja ya, yang terbang ilegal, yang clash, dan ini juga peralatan juga harus dipikirkan juga nih. Kalau tidak dioperasikan kan juga posnya juga tinggi. Jadi nanti kehadiran hari ini sangat strategis sekali. Jadi kita bisa melihat langsung dan nanti mungkin programnya dari TNI AU juga dari DPD. Kami ada beberapa program. Niki Pak Kabandara juga ada bela negara Pak. Ya, nanti ketika kami tinggal sampaikan aja nanti ke Pemprov. Bela negara itu ya ada semacam camp lah 2-3 hari. Ya mengumpulkan anak-anak kan gitu bela negara. Dan ada kegiatan fisik, ada kegiatan wawasan kebangsaan yang begitu nih. Tentu nanti di sektornya dari AU. Nanti saya akan minta instruktur ya. Dari Pemprov ya, dari juga polisi, Polri, begitu. Tapi nanti kita bicaralah yang mungkin
setelah mungkin di sekitar September Oktober lah kita akan adakan ya. Kita kumpulkan mungkin sebeleng Riki untuk kita manfaatkan bela negara nanti dengan game hub ya, dengan guru bela negara yang kemarin diresmikan oleh Deputi Menteri Pertahanan. Ya. Kita tiar rasa nih kan? Ada tadi? Kabel ada masukan? Ada. Bapak Polisian? Oke. Okay. Kata Bapak? Ampun. Mas, oke. Okay. Ada lagi? Ampun. Cep, izin tapi kita tambah sedikit. Tadi ya sudah disampaikan dari Kadis Polda Pak Renaldi. Harapan kami memang kalau pos bisa diberikan di sini, contoh sebagai kejadian kapal selam Nanggala kemarin, kejadiannya kan di sebelah utara sini, jadi bandara ini laptopisnya tidak siap dijadikan untuk alternatif evakuasi. Nah itu kejadian nyatanya kemarin, izin Bapak. Terus seperti kegiatan-kegiatan yang kita pernah sampaikan ada sedang kita lakukan di sini juga. Kegiatan pasti itu tidak murni dengan kegiatan tanda kutip bisnis. Jadi di samping kita memotivasi rekan-rekan atlet juga, kita juga bisa menambah perkembangan perekonomian masyarakat bawah. Jadi dengan adanya kegiatan terjun payung kemarin, ada multi efek kepada masyarakat yang ada di sini. Jadi untuk membangkitkan pariwisata yang ada di sini juga. Nah karena dengan adanya kegiatan itulah bisa membangkitkan hotel-hotel yang ada di sini. Jadi ya, ya. Contoh posko ini gini ya sebenarnya. Siap, ya, untuk pos contoh ya, yang diperbalikan seperti itu. Enggak besar ya ternyata. Siap. Ya. Contoh royong kita buat kan nggak boleh tinggi ya karena satu lantai ya. Siap. Oh nggak besar, kita sudah berikan nih mungkin mau izin provinsi untuk ini. Siap. Ya terima kasih masukan. Siap. Jadi artinya memang tiap kantor lain selain bela negara pasti itu kan memang tidak komersil. Siap. Ya bisa juga kita manfaatkan untuk Sabka Dirgantara kan ambulan. Siap. Betul. Siap. Kan soalnya Sabka Dirgantara juga kayaknya apa kan itu aja kan harus dikembangkan di seluruh pramuka kan. Ya. Ada datanya untuk Sabka Dirgantara dibagi kan? Kalau kami ya sanggarnya kebetulan di Lanut. Ya, maksudnya dari SMA atau kampus apa yang ada kan? Ada sih, ya. Anggotanya juga ada. Ya. Ya, ya. Siap. Maksudnya tujuannya adalah pramuka ini lebih luas ya gitu loh ya. Siap. Bukan hanya sekitar hanya Bahari Dirgantara kemudian dari sana kita bisa ambil nanti minat untuk fasi itu. Siap. Oke. Okay? Okay, sambil jalan yang mau tinjau nge. Ayo. Ayo silakan Pak Minum Pak. Siap. Kita tinjau nanti yang di mana sih bentuk bangunan ini. Ini loh ya. Sekarang di sini foto-foto Pak Ano fotonya dari sana dari lihat-lihatan hangar itu yang digambar nih kan api pos aja biasa kan pos biasa aja sama mes sebelahnya ya mes di belakangnya. Cuma berapa ini ya? Ya. Bangun di sini kepala sini. Murah berapa? Sampai 200. Itu meroyong aja. Jadi ada pos satu, ada mes, kamar mandi ya. Oh ini lahan runway-nya mana ini? Ngepronnya aja. Pron itu? Ke arah selatan. Gak ada tanah lagi dikit kayak gini sebelah sana.
maksudnya posnya di sini, maksudnya mesnya biar agak mesnya agak standar aja jauh. Tanahnya Pemda tuh, Pemda yang satu lagi. Kalau tanah Pemda kan yang punya Bulele kan yang di ujung kan, ujung kan dekat laut. Oh, dekat laut. Ya, kalau ini kan provinsi semua termasuk bangunan ini yang punya kan Bipa. Ya. Yang tanah lapangan yang Ini sebelah. Desa yang lola Pak ya? Ya nggak apa-apa kalau seandainya kita anggap buat dua unit bangunan, jadi buat posnya kan biar berwibawa nih. Kantor lah kan itu ya, sama ya ruang istirahat sedikit. Kalau yang untuk tempat tinggal nggak masalah. Nggak masalah, ada. Ada buat istirahat. Ini kan ruangnya nggak boleh jemur. Memang untuk kantor ya. Tergantung nanti sesuai dengan perintah dari pimpinan. Kalau memang yang di secara ini maksudnya kalau dia bawa keluarga kan harus kalau yang masih taruna apa yang bujangan bujangan itu kan memang lain kan remaja-remaja harus ada satu lah yang senior ya maksudnya kan pasti bawa istri gitu kan pasti harus jauh dari area sini ini ujung itu ada ya tapi belum ada bangunan, belum. Alat-alat tower masih bagus ya? Masih. Oh iya. Tahu saya. Acara di sana jam berapa? 10.30. Berapa anggaran di sini per tahun? Kita nggak ada. Nggak ada. Ini kan di Jerman. Kan mungkin? Beliau yang apa? Statusnya ownernya. Itu ruang mesin. Itu belum ada juga perempuannya. Kami kemarin Maret itu aja berapa orang perempuan? Tadi itu angkatan terakhir udah ya?
Ini udah punya sendiri ya. Kira-kira. Siap menang. Gimana belum deal? Belum pak. Udah gak dengar sih alasan. Yeah. 4 Juli kemarin terakhir rapat. Ikut rapat. Iya. Kita nggak diundang. Terus yang mewakili? Nggak ada undangan pak. Padahal ada undangan sih. Dinas aja pak. Saya sempat dengar juga dan Pemkab dan provinsi aja yang rapatnya. Oh gitu. Ya. Sebelumnya sempat rapat juga sama kami di bulan Juni. Tanggal 12 kami rapat membahas paparan kami ini. Hadir waktu itu di sub provinsi, di sub Buleleng, kemudian BK di kabupaten dan BK di provinsi membahas ini. Belum deal juga karena waktu itu belum ada angka. Belum ada angka karena tersisa dan dua lahan antara kabupaten dan provinsi. Jadi perbedaan pendapat itu mau dirapatkan sama Sekda. Hasilnya kami tidak diikutkan lagi. Siap. Ya kemarin pada rapat terakhir sudah ketemu angka ya. Yeah. Itu aja sebenarnya kan lebih daripada angka. Yeah. Karena kan provinsi lebih tinggi kan. Yeah. Jauh kan. Memang kalau harusnya kalau memang dimanfaatkan hanya hangar aja saja kan gitu ya. Yeah. Cuma landing fee oke lah. Yeah. Gitu. Gitu, yeah, betul. Tapi not the whole area. Ya yeah, betul. Kalau whole area kita terlalu banyak. Kalau mungkin provinsi nanti ada pengembangan itu lebih bagus pak. Jadi ada pengembangan, apakah nanti bisa dipakai wisata joy flight atau apa, itu lebih bagus. Jadi kita ada kerjasama, jadi kita pakai branding untuk apa namanya sekolah. Di sisi lain ada wisata, itu lebih bagus. Ya tapi satu-satu dibereskan dulu. Yeah. Sekolah yeah. Tetap jalan. Iya. Yeah, gitu. Itu lebih pada gengsi waktu. Betul. Iya, betul. Sama kayak daerah-daerah di Amerika tuh yang punya sekolah penerbang itu, country-country itu kan beda. Iya, yeah, betul. Iya. Yeah. Itu aja. Multi efek juga di sini. Betul, kan? Betul. Multiplier efek, iya. Bukan masalah angka 30 dan 5M. Iya, betul. Iya, nanti yang sampaikan ke gubernur. Ya, biar diizinkan. Itu. Iya. Pernah, sudah pernah ada dokumen untuk dari BIPA mengajukan? Sudah. Iya. Tapi KAD semuanya. Gubernur juga ada. Boleh nanti tolong ditembuskan ke Tiang, eh? Oke, satu siap. Surat, jadi nanti akan menelusur. Kondisinya itu masih semua lengkap. Untuk orang luar nggak bisa, hanya untuk siswa. Sementara untuk siswanya. Kalau tapi kita kadang-kadang buka kampus juga, tour. Kalau kita misalkan Niki Mod yang sama Lanut mau ada tapi bela negara sama Tiang. Kita anggap di sekitar 200 orang ya. Kampus atau SMA maupun pramuka tadi ya misalkan yang negara paling 3 hari oke okay, nanti kita bisa ya, akomodasi kondisi ya nanti acaranya kan di sana okay. Nanti Tiang minta apa siap ya. Bagian dinas itu kan CSR lah ya. Siap. Jadi, nanti ada yang kayak makan ya pasti kita tahu siap. Kemarin kan ada forum bela negara kita ada sama deputi kita ada pertama kita mau berdoa ya nanti ada anggaran bersih bersih ya bisa ya bisa ya 3 hari 2 malam lah cukup ya terus kalau wantilan apa ruang kelas gimana kan bisa sementara sih function room aja ya. Tapi kan dan di kalau wantilan sana. Oh, hangar. Hangar sana udah oke. Hangar tuh bisa didudukin mereka, bisa diberikan pengarahan tentang bela negara di sana. Jadi semuanya kenal. Kalau sekitar drone ada ya? Drone kita ada. Ada apa lagi? Ada kita nanti kalau iya nanti kita bawa para motor, para layang. Drone aeromodeling. Jadi untuk menunjukkan minat Dirgantara, kami akan bawa nanti para motor dan para trek kami ada kemarin sudah. Iya. Yeah. Pak, kapan kemarin ikut ya? Para trek. Nah, itu pak para trek kemarin. Iya. Yeah. Nanti tanggal nanti kan jaga juga. Iya. Yeah.